Angka kemiskinan Provinsi Jambi 2022 sebesar 7,62%. Dalam hal ini, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan mengalami kenaikan. Dalam angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2022, hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode September 2021 hingga Maret 2022, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengalami kenaikan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,174 poin, naik dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,088 poin. Dan indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,228 poin menjadi 0,260 poin. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan. Pada Maret 2022, nilai indeks kedalaman kemiskinan atau P1 untuk perkotaan sebesar 1,673 poin, sedangkan di pedesaan jauh lebih rendah, yaitu mencapai 0,928 poin. Sedangkan untuk nilai indeks keparahan kemiskinan atau P2 di perkotaan adalah sebesar 0,385 poin dan di pedesaan lebih rendah, yaitu mencapai 0,199 poin. Iqbal, JEK TV, melaporkan.